Terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe karena itu gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Farleba TV, channel yang membahas berbagai tutorial. Oke, pada video kali ini saya ingin berbagi tutorial nuyul cashpop lagi. Di nuyul ini lebih worth dan lebih cepat bekerjanya daripada versi-versi sebelumnya. Oke, itu ini adalah versi yang lebih baru dan lebih sempurna lagi dari video sebelumnya. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja, pertama-tama kalian ke home, lalu kita aktifkan Turbo VPN. Oke, untuk Turbo VPN ini tidak wajib sebenarnya, tetapi hanya untuk mengantisipasi saja. Oke, lebih baik kalian install, tetapi kalau nggak mau diinstall juga nggak apa-apa, sembarang. Oke, setelah aktif langsung saja kita nyalakan data pesawat, mode terbang maksudnya, kok data pesawat. Oke, setelah nyalakan kita tunggu sekitar 10 detikan. Oke, setelah 10 detik kita nonaktifkan mode pesawatnya, lalu kita siapkan. Oke, setelah seperti ini langsung saja kita memerlukan HP kedua. Oke, di HP kedua ini pastikan kalian tidak tersambung di WiFi yang sama, ataupun kalian hotspot dari HP pertama tadi ataupun sebaliknya. Oke, sebaiknya kita gunakan WiFi. Kita nyalakan WiFi-nya. Oke, di sini WiFi-nya sudah tersambung. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Cashpop. Oke, lalu kita langsung daftar aja. Di sini kita isi ID, lalu referral ID kita masukkan sesuai di HP pertama, lalu kita centang-centang ketiga ini. Oke, saya isi terlebih dahulu. Oke, untuk referral ID kita isi sesuai dengan referral ID yang ingin kita tambahkan ya poinnya. Oke, di sini bagi yang ingin mendapatkan 10.000 gold, silahkan masukkan referral ID Farel 190807. Oke, langsung masukin saja dan langsung mendapatkan 10.000 gold tanpa tipu-tipu. Oke, setelah itu langsung saja kita oke. Kita klik ya. Oke, di sini saya sudah berhasil login, langsung saja kita klik OK. Oke, jika disuruh memperbolehkan izin, kita nyalakan saja. Oke, untuk akses data penggunaan kita aktifkan juga. Kita aktifkan. Oke. Oke, untuk tahap berikutnya supaya poin kalian bertambah lagi, pastikan kalian mengunduh aplikasi yang bernama Multiple Akun. Oke, aplikasi multiple akun ini digunakan untuk mengkloning. Langsung saja kita buka, dan aplikasi ini banyak beredar di Play Store. Oke, langsung saja kita buka multiple akunnya. Jika multiple akun kalian nge-lag, silahkan kalian ganti menggunakan Parallel Speaks atau Dual Speaks. Oke, pastinya jangan gunakan APBB karena PBB ini tidak bisa di-cloning. Oke, kita izinkan saja. Oke, setelah itu langsung saja kita klik tombol tambah, dan seperti biasanya kita tambahkan aplikasi Cashpop-nya. Oke, kita tambahkan. Oke, setelah itu kita klik aja. Kita elo. Izinkan, izinkan. Oke, sedang dibuka. Lalu kita klik daftar. Lalu seperti biasa kita masukkan ID, ID-nya berbeda, dan referral ID kita isi seperti tadi. Oke, kita isi terlebih dahulu. Skip aja ya. Oke, setelah itu setelah kita isi ID, lalu kita isi referral ID, dan setelah itu kita centang ketiga kotak ini dan kita klik OK. Oke, maaf, salah saya bikin ID-nya. Oke, saya bikin lagi. Oke, di sini kita
langsung aja klik OK dan sudah berhasil. Oke, jika diminta mengizinkan, kalian tinggal lakukan cara yang pertama tadi saja. Oke, dan supaya bisa memperbanyak lagi, kita buka ke menu aplikasi ya. Buka menu pengaturan, lalu kita pilih aplikasi. Oke, kita klik aplikasi. Oke, yang kalian hapus adalah di multiple akunnya, maksudnya hapus data, dan kalian tidak bisa melakukan hapus data di aplikasi Cashpop asli kalian. Kalian hapus datanya, kalian tinggal masuk ke aplikasi multiple akun lagi, lalu kalian tambahkan dengan klik tombol plus dan lalu kalian masukkan kode referral kalian. Oke, kalian bisa lakukan caranya berkali-kali untuk mendapatkan hingga poin banyak. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, makasih.